Oh gini ya. Dip. Dan dia sering ke lomba yang burung juga. Pak Edi Palma. Pak Edi sudah berapa lama pemelihara burung? Justru tadinya saya pemain burung anis merah. Baru bermain burung murai ini kurang lebih 3 minggu lah. Ya ini juga burung murai yang pertama yang saya pelihara. Jadi asalnya dari Medan. Dari Medan. Ada punya nama apa? Namanya Kipas. Ya terutama masalah perawatan, ya pagi kita mandikan, diumbar, ya dengan vitamin yang cukup, makanan-makanan juga yang cukup bergizi lah, kayak jangkrik, kroto, tidak ketinggalan, itu aja sih. Nah tapi sebelum dilombakan ini biasanya burungnya diapain dulu kan? Sebelum lomba ini dia saya umbar, di kandang umbar, dilepas, ya 3-4 hari. H-2 kita angkat dari umbaran, ya kita istirahatkan di kandang yang buat siap lomba. Sebelum berapa hari sebelum ini? Sekitar 4 hari lah di umbarnya, di kandang besar. Di kandang kecil H-3 atau H-2. Di tempat lain justru di orangnya mungkin udah, kalau saya ini kan belum lama, baru 3 minggu. Jadi gitu. Beli burung jadi Pak ya? Ya beli burung di lapangan kecil lah. Berapa harganya? Waktu itu saya beli hampir 50-an lah. Kenapa memilih untuk pindah untuk melihara burung murai ini Pak? Untuk merawat burung murai? Apakah ya, alasannya sih gini, tadi saya pecinta burung anis merah. Karena kan di Jakarta ini agak kurang banyaknya peminat anis merah, di Jakarta sangat kurang. Ya jadi saya coba beralih ke murai. Iya, jadi memang gimana ya, hobi ngilangin kejenuhan, ngilangin stres hari-hari kerja kan bergelut dengan kerjaan yang capek. Hari-hari bekerjanya? Ya. Banyak. Ya, ini kan enggak di punya record, mobil Pak. Dimana, Pak. Kenapa enggak punya showroom mobil di mana? Enggak punya showroom. Dia main apa, Pak? Saya tempat-tempat radia aja. Saya main tanah ya. Main tanah.